Halo everyone, welcome back to my channel. Kali ini aku mau kasih review produk Jeans Honey. Udah lama banget aku gak nge-review produknya dia. Dan ini adalah salah satu produk terbarunya, yaitu adalah Sling Bag Vienna. Untuk modelnya, dia seperti briefcase, jadi dia hard case, tidak seperti tas yang lainnya yang biasanya lebih bahan-bahan lentur atau kulit-kulit sintetis kayak gitu. Seperti biasa, tasnya Jeans Honey itu dia selalu pakai aksesoris warna kuning. Jadi dia tuh banyak, untuk tas yang sekecil ini termasuk banyak aksesorisnya, kuning-kuning-kuningnya gini. Nah, karena dia hard case, jadi dia tidak bisa muat banyak ya. Dalam arti dia kecil dan bisa melar gitu, jadi dia cuman fit beberapa stuff. Dan di sini aku masukin dompet sama HP. Dan untuk kantong di sini tuh bisa diselipin kartu ya, bisa masukin kartu. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet, jadi tas ini tuh lebih cocok buat teman-teman yang orangnya nggak mau ribet gitu, yang simple banget, nggak bawa banyak, langsung aja masukin sini, kantong sini untuk kartu ataupun uang bisa diselipin juga di situ. Cuman bawa esensial doang, dompet, HP, mungkin sama lipstick atau permen bisa aja dimasukin juga apa. Pokoknya bukan sesuatu yang gede-gede, bukan tipe kalau orang yang suka bawa banyak dan besar-besar kayak aku. Jadi itu benar-benar yang simple aja. Buat teman-teman yang suka bawanya peralatan yang simple, yang penting cuman buat tempat HP sama dompet, ini cocok banget. Dan dia juga bisa dipakai, kayaknya dia bisa cocok dipakai untuk kayak kondangan gitu juga, karena dia mungil, kesannya juga nggak yang kayak sling bag biasa banget, karena dia unik juga modelnya. Terus apalagi ya? Ya overall itu sih, dan aku suka tali panjangnya. Dia ini kan kecil, tapi dia modelnya bisa dipanjang pendekin dengan ring yang kayak gini. Bukan ring yang model gesper yang harus dimasukin gitu ke dilobangin talinya. And yeah, itu aja sih quick review dari tas ini. Aku cuman sekedar ngasih lihat contoh aja. Mungkin teman-teman cuman lihat di Instagram foto-fotonya atau gimana, jadi aku kasih lihat langsung di video ini. Nah, buat teman-teman, aku kan punya online shop, tapi aku udah lama banget gak megang, udah lama banget gak update. Aku ada rencana untuk memindahkan semua barang-barang yang aku jual ke Shopee. Lagi proses aku bikin dan proses aku mau upload-upload juga. Dan tas-tas atau barang apapun yang aku review itu kan nggak semua aku pakai ya. Kayak tas ini nih kayaknya nggak aku pakai, karena kalau misalkan semua barang yang aku review, semua barang tas yang aku review, dompet yang aku review terus aku pakai, kayaknya bakalannya banyak banget dan jatuhnya banyak yang nggak kepake juga. Jadi aku beberapa produk yang aku review, tas Jeans Honey atau dompet Jeans Honey, itu aku review aja tanpa aku pakai. Jadi mau aku masukin di Shopee aku, nanti aku jual buat teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang berminat. Untuk sementara bisa kontak di WhatsApp aku dulu, ada di Instagram yang online shop aku sebelum Shopee-nya jadi. Pokoknya jadi barang-barang yang ada di Shopee nanti dia jatuhnya nggak second ya, karena kalau aku pakai dulu nanti jatuhnya second. Tapi ini aku cuman untuk keperluan review aja, jadi teman-teman nggak usah khawatir tasnya cacat. Dalam arti udah aku pakai bla bla bla, enggak. Jadi tas ini enggak aku pakai, ini hanya aku review aja. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung nanti kontak di aku. Kalau Shopee-nya udah jadi bakal aku masukin di link deskripsi tiap video review yang aku bikin. Ini salah satu produknya yang nanti aku masukin, karena kalau aku pakai kayaknya banyak banget ya tas aku. Takutnya ini mungkin cuma sekali dua kali aku pakai. Dan aku juga orangnya bawanya banyak banget, kayaknya nggak bisa kalau pakai ini. Ini terlalu simple buat aku yang ribet. Aku tuh orangnya ribet dan bawanya banyak banget. Jadi ini kayaknya nggak bisa.
So, thank you so much for watching. Semoga ada bermanfaatnya video ini, walaupun cuma sebentar dan walaupun cuma sedikit review. So, thank you so much for watching. I hope you enjoy this video. Thank you, love you. Bye.